Ya, di masa sulit pandemi COVID-19 terlebih di tengah PPKM darurat Jawa Bali, saling berbagi kepada sesama sangat terasa manfaatnya. Begitu juga yang dilakukan warga Bali yang memberi sembako dan makanan secara gratis dengan tagline butuh bebas ambil, mampu bebas isi. Pemberian sembako dan makanan untuk warga yang membutuhkan berlokasi di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai Kesiman Denpasar. Sesuai dengan tagline, butuh bebas ambil dan mampu bebas isi. Warga yang membutuhkan sembako dan makanan dapat mengambil langsung. Begitu juga dengan warga yang mau ikut berbagi, dipersilakan untuk menggantung pemberiannya di sebuah rangka. Di masa sulit, terlebih di tengah penerapan masa PPKM darurat Jawa Bali, pembagian makanan dan sembako sangat terasa manfaatnya bagi orang yang membutuhkan. Makan ya, Bu. Kita orangnya kurang lemah. Bapak ngambil apa, Pak, tadi? Sembako atau nasi? Nasi. Sangat sekali, membantu sekali. Membantu banget, ya. Motivasi kepada masyarakat umumnya yang memang mempunyai kelebihan atau hal yang mungkin, ya, rezeki lebih atau masih berbuat sesuatu yang baik di masa kesulitan ini untuk membantu saudara-saudara kita. Dalam satu hari disiapkan 100 paket sembako maupun nasi yang berasal dari donasi warga. Dengan kegiatan kemanusiaan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang saling membantu dan gerakan serupa pun semakin meluas. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.